Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Sebagai jantung provinsi, Semarang terus berbenah demi kemajuan kota yang terus berkembang. Salah satu layanan publik yang hadir di Semarang adalah layanan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang hadirnya rumah sakit sebagai bentuk pelayanan pemerintah di bidang kesehatan, maka Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terletak di Jalan Fatmawati Nomor 1 Kota Semarang, Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro terus membangun citra positif sebagai rumah sakit pemerintah yang modern dengan pelayanan yang ramah dan berorientasi kepada keselamatan pasien. Berawal dengan nama RSUD Kota Semarang, kini rumah sakit milik pemerintah Kota Semarang ini telah berganti nama menjadi KRMT Wongsonegoro. Dengan visi menjadi rumah sakit kepercayaan publik di Jawa Tengah dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian, Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro juga mempunyai misi 1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai kebutuhan pasien dan keluarga secara profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien. 2. Mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang menunjang penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dari sanalah, maka Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan motonya, melayani dengan ikhlas. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang yang kini telah berganti nama menjadi Rumah Sakit Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Semarang yang dihadirkan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada warga Kota Semarang. Stigma yang selama ini hadir bahwa rumah sakit pemerintah memberikan pelayanan yang berbelit-belit, terkesan lambat dalam penanganan pasien, dan fasilitas yang kotor sudah kami kikis habis. Seiring dengan era reformasi, kini Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang telah berubah menjadi rumah sakit yang modern, sigap, dan ramah dalam penanganan pasien. Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro kini mempunyai fasilitas kesehatan yang komplit dan modern. Hal ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat demi terwujudnya kesehatan bagi seluruh warga Kota Semarang. Kami sangat terbuka untuk kritik yang membangun. Bahkan selama ini yang sudah-sudah kami memberikan hadiah bagi masyarakat yang memberikan kritikan kepada kami. Semoga pelayanan kesehatan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi seluruh warga Kota Semarang. Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang, melayani dengan hati. Berdirinya RSUD Kota Semarang dirintis oleh Dr. Iman Subekti MPH pada awal tahun 1990 dan pengoperasiannya diresmikan oleh Wali Kota Semarang waktu itu, yaitu Bapak Iman Suparto Cakrayuda SH. Dalam kurun waktu 22 tahun mulai tahun 2003 hingga 2015, RSUD Kota Semarang terus mengalami pembenahan dan pembangunan fasilitas gedung dan layanan kesehatan hingga meraih sertifikat akreditasi KARS versi 2012 dengan predikat lulus paripurna. Tanggal 27 Desember tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang berubah nama menjadi KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Dan pada tahun 2017, KRMT Wongsonegoro mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik. Mendapatkan penghargaan The Best Hospital with Service Excellence of the Year pada acara Indonesian Improvement Award 2017. Fasilitas dan layanan rumah sakit KRMT Wongsonegoro terdiri dari 3 bagian, yaitu fasilitas pelayanan medis,
fasilitas pelayanan penunjang medis, dan fasilitas umum. Fasilitas pelayanan medis terdiri dari poliklinik eksekutif, medical check-up, instalasi perinatologi, hemodialisa, fasilitas IGD, rawat jalan yang terdiri dari 26 klinik layanan, dan fasilitas rawat inap yang terdiri dari kelas 3. Kelas 2, kelas 1, hingga kelas VIP. Fasilitas rawat inap VIP ada di gedung Gatot Kaca yang terdiri dari kelas VIP, VVIP, dan kelas Presiden Suite dengan fasilitas dan layanan terbaik hingga akan membuat pasien merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Fasilitas pelayanan penunjang medis terdiri dari laboratorium, instalasi bedah sentral, rehabilitasi medis, radiologi, pelayanan gizi, dan pemulasaraan jenazah. Sedangkan untuk fasilitas umum, terdapat lapangan parkir, lapangan olahraga, masjid, taman bermain anak, kantin, dan fasilitas perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, sejak kami dipercaya memegang pemerintahan di Kota Semarang, kami berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada seluruh warga Kota Semarang. Seluruh warga Kota Semarang tidak boleh ada yang kemudian kesulitan di dalam dia mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan. KRMT Wongsonegoro, rumah sakit milik pemerintah Kota Semarang yang didirikan tahun 1990, merupakan bagian daripada unit tempat pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Semarang, khususnya di bidang kesehatan. Kami dengan jajaran direksi selalu berupaya, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga Kota Semarang, khususnya yang berobat di KRMT Wongsonegoro. Berbagai inovasi, pembangunan, kemudian penyediaan sumber daya manusia yang terampil, profesional, adalah salah satu upaya-upaya kami untuk bisa menciptakan KRMT Wongsonegoro menjadi unit pelayanan kesehatan yang top, yang jos, dan juga yang profesional, khususnya dalam pelayanan bidang kesehatan. Tapi itu semua menjadi tidak berarti pada saat seluruh warga Kota Semarang, khususnya para pasien yang menginap di KRMT Wongsonegoro, kemudian juga pelanggan yang ada di Wongsonegoro, tidak memberikan masukan, kritik, saran kepada kita semuanya. Untuk itu, kedepannya saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Semarang untuk bisa berpartisipasi secara aktif, khususnya memberikan masukan, kritik, saran untuk membangun rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah dan juga milik warga Kota Semarang, yaitu KRMT Wongsonegoro. Ini semua karena kita meyakini bahwa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang adalah tanggung jawab pemerintah dan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah hal penting di dunia ini. Banyak orang yang berlomba untuk menjadi sehat, dan rumah sakit KRMT Wongsonegoro akan terus berbenah untuk melakukan yang terbaik bagi warga Kota Semarang. Demi Semarang yang sehat, Semarang yang terus maju dan berkembang.